Tiap pagi, kita selalu nunggu kapal nelayan datang. Apalagi kapal Pak Ashabul suka kasih tumpangan gratis. Supaya kita bisa sekolah di Pulau Seberang. Saya ini cuma nelayan tamatan SD. Saya tinggal di perairan ini sudah 40 tahun lebih. Mulai subuh, saya sudah siap-siap melaut. Hasilnya kadang nggak tentu, tergantung cuaca. Tapi ya harus disyukuri. Kendala di laut ya ada aja, tapi nggak bikin saya berhenti melaut. Apalagi sejak ada BBM bersubsidi di pom bensin apung, ngisi BBM di laut jadi lebih mudah. Dari situlah saya juga terinspirasi untuk berbagi kebaikan dengan bantu antarjemput para pelajar ini. Supaya mereka tetap sekolah, kan mereka generasi penerus bangsa, biar nantinya juga bisa bantu orang lain.